pemilihan putra-putri pariwisata dan putra-putri tari Kabupaten Rotendao tahun 2023. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya memberikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena sudah menjadi jembatan pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Rotendao. Kiranya dinas yang terpilih pada kegiatan ini diharapkan dapat mempromosikan pariwisata di ajang selanjutnya melalui pesona dan kecerdasan yang dimilikinya.